Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya di sini semangat. Selamat pagi teman-teman. Kali ya di sini suaranya tidak kalah dengan yang di rumah. Nah, oh luar biasa. Coba Bunda pengen lihat semangatnya teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Wah, semangat sekali ya yang di dalam sini. Coba teman-teman di rumah kedengeran enggak ya semangatnya yang ada di kelas luar biasa. Dan yang di rumah pun juga gak kalah semangatnya. Oke, teman-teman. Pada hari ini, Bunda Lala akan menyapa teman-teman. Nah, sebelum kita belajar dan bermain hari ini, seperti biasa, kita harus berdoa. Pinter, teman-teman semuanya. Yuk, di tangan ini ada doa. Di ini ada doa, di hati ini ada doa. Setiap hari kita berdoa, ya Tuhanku, Tuhanku, dengarkanlah doaku, ya Tuhan. Ya Tuhanku, kabulkanlah doaku. Amin. Semuanya sikap berdoa. Kedua kaki rapat, tangan siap berdoa. Kepala tunduk bawah, lalu baca doanya. Doa sebelum belajar. Ya Tuhan, berikan kami kesehatan, kekuatan, kemudahan dalam menuntut ilmu dan mencapai cita-cita. Amin. Wah, terima kasih teman-teman hebat hari ini. Nah, wow. Bunda Lala, hari ini mau menyapa teman-teman dulu yang ada di kelas ini ya. Coba semangatnya. Apa kabar teman-teman semuanya hari ini? Luar biasa. Oh, 100 ya untuk yang di kelas. Sekarang Bunda mau menyapa yang ada di Zoom. Coba. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Wah, di Zoom sudah ada. Semangat sekali. Ada Mas Azam, ada Mas Aska Narendra, ada Kak Zea, ada Mas Rafa, ada Mas Fatih, ada Kinanti, ada Mas Fikri, ada Rara, ada Nendra, ada Mas Dika, ada Kakak Raga, halo, ada Kakak Orlin, ada Kakak Caca, ada Kakak Luki Luke, ada Mas Pandu, ada Mas Azam, ada Kakak Caca ya, ada Kakak Ayunda juga, ada Kakak Sarah. Wah, sudah siap semuanya hari ini. Oke teman-teman, di sini coba. Teman-temannya sudah, ini sudah ada yang baru datang ya. Selamat datang Kakak Aska dan juga Kakak Amira. Nah, teman-teman, siapa yang tahu sekarang hari apa? Hari Selasa. Oke, hurufnya apa aja teman-teman? Baca Selasa. Good job teman-teman. Sekarang tanggal berapa ya?
Tahu kakak Rasya ya, tanggal 19, kakak Nida juga udah jawab. Tanggal 19, bulannya bulan apa teman? Bulan Oktober atau bulan yang ke-10. Sekarang tahunnya tahun 2021. Oke. Coba teman-teman masih ingat enggak lagu satu jari kananku, masih ingat? Oke, yang di kelas sama di Zoom kita enggak boleh kalah semangatnya. Semuanya yuk yang di kelas ya. 1 2 3. Satu jari kananku, satu jari kiri. Ku hitung jadi berapa? 2. Buat jembatan panjang 2 jari kananku, 2 jari kiri. Ku hitung jadi berapa? 4. Good job. Ku buat kamera. Oke. 3 jari kananku, 3 jari kiriku. Ku hitung jadi berapa? 6. Good job. Ku buat menara tinggi. Mana menaranya? Oh, tinggi sekali teman-teman. 4 jari kananku, 4 jari kiri. Ku hitung jadi 8. Ku buat telinga. 5 jari kananku, 5 jari kiri. Ku hitung jadi 10. Ku buat salaman. Salamannya jarak jauh ya. Sekarang gini. Oke. Coba semuanya tepuk TKI TS. T K I T S T K I T S. Aku anak TKI TS. Ada ceria, tiada kreatif. Patuh kepada bu guru, suka menolong. Sama semangatnya luar biasa teman-teman. Oh oke, sekarang siapa yang sudah haus ya? Oh yang di kelas nggak ada yang haus, yang di rumah udah minum. Oh boleh, silahkan, ada yang mau minum. Oke teman-teman, sambil kita menunggu teman yang masih minum atau yang masih sarapan nih ya. Habis ini Bunda, teman-teman yang di kelas boleh minum, yang mau minum ya. Oke. Oke, teman-teman, sambil kita menunggu teman-teman, Bunda akan ada video yang bisa kita lihat sama-sama. Di sini juga akan lihat juga ya. Oke, buat teman-teman semua, selamat menyaksikan video dari Bunda. Ini Kak, ini yang enak kok. Aku atau Kak gula-gula. Oh, lewat mama Kak. Aku sekarang enggak suka gula-gula. Layarnya belum beralih. Oh ya sebentar. Oke. Tunggu ya teman-teman. Iya. Kita lihat sama-sama ya. Kamu berbalik lalu melihat makhluk berwarna pink kemerahan dengan tiga jantung. 9 otak dan 8 lengan panjang yang kuat. Masing-masing lengan ini memiliki 2 baris alat hisap yang tampak cerah. Darah yang mengalir di dalam tubuhnya berwarna biru. Makhluk yang bersembunyi jauh dalam air ini tampaknya gemar keseriusan dan keseraman lautan. Ini bukan film horor baru, ini bahkan bukan juru olahraga. Ini adalah
gurita, pasti bisa raksasa. Makhluk ini sangat besar. Gurita dewasa biasanya berukuran kurang lebih 5 meter dari ujung satu lengan ke ujung lengan lainnya. Itu hampir seperti 3 orang dewasa yang berdiri di atas kepala orang dewasa lain. Kenapa? Aku juga tidak tahu. Spesimen terbesarnya juga bisa berbobot 45 kg lebih. Tapi rekor ukurannya dipegang oleh gurita raksasa yang tubuh sepanjang 9 meter dan memiliki berat 272 kg. Bayangkan semua sushi yang bisa kamu buat dengan itu. Tapi apa yang akan terjadi jika kamu tertangkap oleh makhluk yang ukurannya beberapa kali lipat tubuhmu ini? Akankah kamu berhasil melarikan diri atau selamat dari kejadian seperti itu? Tidak mudah bertemu raksasa bawah air ini. Gurita adalah hewan yang sangat introvert. Mereka tidak hanya lebih suka hidup sendiri, tapi juga berusaha keras menghindari manusia. Kamu tidak terlihat seperti makanan sehari-hari mereka. Udang, lobster, kerang, atau ikan. Wow, makanannya enak juga. Kamu bahkan tidak menyerupai mangsa terbesar mereka. Hiu. Yang itu dia. Memang ada kasus ketika gurita raksasa mencoba menyerang tenggelam. Mereka cepat putus asa dan bersembunyi di bawah. Mama. Bertemu gurita raksasa, kamu harus pergi ke pantai Pasifik Utara. Bisa di Jepang, Alaska, British Columbia, pilih saja tempat yang kamu suka. Kalau itu kayak air dingin yang kaya oksigen. Jika beruntung, atau seharusnya tak beruntung, kamu akan melihat gurita di dekat pantai. Gurita raksasa bisa hidup di daerah yang relatif kering pada saat air surut, dan di bawah air pada saat air pasang. Atau kamu perlu menyelam ke kedalaman lebih dari 2.000 meter. Gurita bisa menyelam sejauh itu. Tapi penyelaman scuba paling dalam di dunia terjadi saat seorang pria Mesir menyelam 332 meter di Laut Merah, Mesir. Pada kedalaman itu, tekanannya 30 kali lebih besar daripada di permukaan laut. Oh, dan nama panggilan baru penyelam itu adalah si Gepeng. Tidak, bercanda. Bagaimana jika kamu mengenakan baju selam atmosferik? Baju itu berbentuk cangkang keras yang melindungimu dari tekanan berat laut dalam. Mirip baju astronot dan air atau gas tidak bisa menembusnya. Tapi, meski memakai baju ini, kamu tidak akan bisa menyelam lebih dari 610 meter di bawah permukaan. Tubuh gurita tidak memiliki rongga udara sehingga tidak berisi udara. Darahnya cair, dagingnya padat. Tidak ada perbedaan antara tekanan di dalam tubuhnya dan di luar, sehingga hewan ini bisa hidup di kedalaman. Kamu, dengan tubuh dipenuhi udara, tidak punya kemampuan seperti itu. Itu sebabnya, kamu mengenakan baju selam sederhana dan mencari gurita raksasa di perairan dangkal. Oke. Nah, itu tadi, teman-teman. Oh. Tentang apa tadi? Gurita. Ternyata gurita itu ada yang besar ya. Wah, iya. Panjangnya tadi berapa teman-teman? 5 meter. Oh, iya. Wah, berarti panjang sekali ya. 3 kali orang dewasa tadi ya. Nah, itu tadi tema kita. Masih apa tadi? Gurita. Gurita hurufnya apa sih teman-teman? G. U R I T A dibaca gurita. Nah, teman-teman, nanti kalau misalnya Bunda aku masih penasaran tuh sama videonya. Nanti teman-teman bisa melihat tapi harus didampingi sama ayah sama Bunda di rumah. Oke. Nah, hari ini Bunda akan mengajak belajar apa ya? Sudah disiapkankah alatnya, teman-teman? Nah, seperti ini sudah? Yang di rumah? Sudah siap? Oke, Mas Fatih sudah siap. Siapa lagi yuk? Bunda lihat yang di rumah, kalau yang di sekolah sudah siap semua. Nah, hari ini Bunda Ina akan mengajak teman-teman belajar apa ya? Dengan adanya 2 botol ini, kira-kira dibuat untuk apa? Nah, Bunda panggil ya, Bunda Ina. Kita panggil sama-sama yuk, biar Bunda Ina cepat ke sini. 1, 2, 3.
Bunda Ina. Bunda Ina, mana suaranya? Bunda Ina. Oke. Greng-greng. Terima kasih Bunda Lala. Oke deh, ketemu lagi sama Bunda Ina. Bunda sapa dulu semuanya ya. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar hari ini? Yes. Assalamualaikum. Ini lo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih. Semoga keluarga di rumah dan teman-teman sehat selalu dan selalu dalam perlindungannya. Oke teman-teman. Tadi sama Bunda Lala sudah diajak ya setiap hari entah Bunda Umi entah Bunda Lala mengajak teman-teman untuk melihat sekilas tentang subtema kita setiap hari biar teman-teman mengenal lebih dekat binatang-binatang yang ada di A U T laut. Gila. Sekali lagi diulang Bunda Ina. L A U T dibaca laut. Hewan-hewan di sana banyak yang tetap harus kita jaga kelestariannya supaya mereka tetap hidup sampai nanti. Ya, kita sayangkan karena yang ada di laut, yang ada di bumi, yang ada dimanapun binatang ciptaan Tuhan yang harus kita sama-sama menyayangi. Oke, enggak panjang lebar. Hari ini Bunda Ina akan mengajak teman-teman belajar dan bermain membuat kreasi oktopus atau GUR. Gurita dari gelas minum yang tidak dipakai. Boleh warna ini, boleh juga gelas aqua yang teman-teman kalau habis minum dibuang. Bisa dibuat mainan seperti hari ini. Oke, yang di rumah, are you ready? Yeah. Yang di sini, are you ready? Yeah. Yes, I'm ready. Tepuk jempol untuk anak hebat. Jempol. Jempol, titot, titot, sip. Oke deh, langsung saja Bunda akan membetulkan kamera dulu ya. Teman-teman siap-siap juga ya. Oke, sebentar tunggu. Siap semuanya. Oke ya. Yang pertama kita lakukan, sudah ada semua yang di depan teman-teman bahannya. Kemarin kita buat oktopus dari kertas. Hari ini kita akan buat oktopus atau gurita dari gelas bekas. Oke, bagaimana caranya? Yang pertama kita lakukan adalah ambil kertas warnanya atau kertas putih boleh, tapi kebetulan Bunda Ina pakai kertas warna. Oke, sudah teman-teman? Sama spidolnya. Atau pensil. Kita akan membuat matanya gurita atau oktopus. Sama mulutnya. Apakah teman-teman sudah siap di rumah? Siap ya, yang di sini juga ya, lihat di Bunda di studio juga ya, lihat ya. Enggak, gambarnya enggak jelas. Oh,
Suaranya nggak jelas. Udah ulang lagi ya, bentar ya. Gambarnya Bunda, gambarnya masih ada bayang-bayang. Videonya kurang ke bawah Bunda. Kameranya kurang ke bawah. Seperti ini nggih, sampun jelas? Sampun? Turunin lagi mungkin. Sampun jelas, Bapak Ibu, Bunda? Sampun. Oh, sampun. Ya, Bunda. Iya. Yang pertama kita lakukan adalah membuat mata, mulut seperti biasa. Mata adalah bentuknya lingkaran. Tapi karena gelas ini perlu diingat teman-teman, gelas kita tuh tidak besar, tapi dia kecil. Berarti matanya juga enggak terlalu kecil, dia tidak terlalu besar juga ya. Disesuaikan dengan gelas aquanya. Oke, mata terbuat dari lingkaran. Ada dua lingkaran yang kita buat. Nah, kalau didekatkan seperti ini. Ya, inilah mata. Membuat lingkaran. Kalau sudah, kita kasih lengkung. Seperti kemarin, kita ulang lagi. Yuk, tuh. Ada di layar besar, teman-teman. Ikutin ya. Yuk, sudah. Yang sudah dibagi kertas lipat, silahkan dikerjakan. Kita hitamkan seperti biasa. Ya, versinya teman-teman juga boleh. Mau ngikut Bunda boleh. Teman-teman bebas untuk berkreasi. Ayo Mas Koko, sudah bikin matanya nak? Belum? Yang di sini? Oh, udah? Yang ada di rumah bagaimana? Sudah belum? Sudah ya? Oke. Mulutnya seperti kemarin. Kalau mulut itu adalah dari garis tidur ya. Garis tidur. Belum. Yuk bikin garis tidur. Yang sudah langsung bikin garis tidur ya, yang ada di sini. Bagaimana garis tidur? Setelah udah. Garis dia adalah garis lengkung. Ini ya, lingkaran kecil, lingkaran kecil. Lingkaran besar. Oke, sudah? Yang ada di rumah bagaimana?
Udah. Sudah. Halo. Belum. Iya, kalau sudah spidolnya ditutup. Kembalikan ke tempatnya. Sekarang kita pegang guntingnya ya. Yuk, hati-hati. Kalau bermain sama adik, di sebelahnya ada adik. Diganggu adik, kira-kira boleh nggak marah? Guntingnya dipukulkan ke adik, boleh? Nggak boleh. Adiknya disayang ya. Biar aja ganggu, nggak apa-apa ya. Namanya juga anak kecil ya. Oke, kita guru. Adekku nggak bisa ganggu, soalnya belum bisa berangkang. Adiknya dalam perut. Iya, ta? Adiknya di luar perut apa di dalam? Belum bisa ganggu? Itu suaranya Jaya ya? Oh, suara Jaya. Bunda lo sudah hafal sekarang. Oke, matanya sudah selesai digunting. Satu mata. Selesai, Bunda taruh sini ya matanya ya. Jadi matanya. Sekarang yang kedua, Bunda gunting juga. Matanya susah, Bunda. Iya, kalau yang susah, enggak apa-apa. Tidak usah takut harus bulat matanya. Misalkan teman-teman guntingnya belum bisa bulat. Loh ya enggak apa-apa, nanti lama-lama juga bisa bulat. Enggak usah takut jelek. Karena oke, adalah proses belajar. Jadi tidak bisa takut. Bunda yang bisa, lihat nih aku enggak bisa gunting. Iya, karena Bunda Ina sudah besar, jadi bisa. Kecil aja, enggak usah sampai. Potong seluruhnya. Ya udah deh, besok saya kan PTN sini ya. Oke, oh besok libur si PTN-nya ya. Kita gunting lagi. Hup. Jadi deh mulutnya. Udah jadi. Ini kan bulat-bulatnya, Bude. Ada mata. Oh, ini juga ya. Ini harus ini ya. Ini juga. Jangan sampai kena ya, kalau kena enggak mau lepasin. Ini. Yang di sini juga serius. Tapi masih ya? masih ada biru-birunya. Tidak apa-apa. Enggak apa-apa kata Bunda kalau masih ada biru-birunya, oke. Gak apa-apa, namanya kan belajar. Kalau sudah pinter nanti jadi bunda deh, jadi guru. Iya. Masih kecil, muridnya. Tapi saya mau jadi dokter. Oh, bukan guru ya? Alhamdulillah, amin. Jadi dokter, amin. Sudah, teman-teman? Ya, kalau sudah seperti ini. Yang di sini apakah sudah selesai? Ya. Oke, siap kita tempel ya. Ambil botol bekasnya ya, kita balik, ini kan begini toh, lihat kita balik, hap, nah ditengkurapkan, terus kita kasih lem matanya, nih tempel deh, nih tempel kanan, tempel kiri. Mataku ada dua. Lama kok. Ada satu. Telingaku ada dua. Sudah selesai, Bunda Ina. Sekarang mulutnya. Tanya. Aku sudah jadi. Sudah dipasang mataku dan mulutku.
Yang di belakang tidak jalan-jalan ya. Anak hebat. Bekerja dulu ya, baru ke sana ya. Oke, sudah teman-teman? Oke, selanjutnya yang di rumah ya ini ya. Bagi yang di rumah, teman-teman ambil ini yang di rumah. Kertas berbentuk persegi panjang yang panjang sekali. Bukan. Kayak gini loh, hitam-hitam. Oke, teman. Dua, Bude. Sudah, teman-teman yang di rumah. Halo. Sudah. Yang di sini ukuran ininya sudah dikecilkan ya. Ini untuk yang di rumah. Ini yang di rumah, teman-teman, masih terlalu besar ya. Kita akan potong sedikit saja. Bagaimana caranya? Bunda, teman-teman lipat sedikit aja di ujungnya. Sampai ujung lagi. Kita potong lurus ya melipatnya. Minta dibantu sama belum, Bunda. Ayah. Oh, belum. Ya udah deh. Yang sudah selesai ya. Dilipat lurus aja, minta dibantu Ayah atau siapa yang ada di situ ya. Nih, dilipat sedikit karena ini terlalu besar. Untuk yang di sini tidak usah karena dia sudah kecil. Tadi sudah Bunda sempat potongkan. Itu Alesa yang masih besar ya. Bunda Umi punya Alesa yang masih gede itu Bunda Umi. Yang sudah kecil tidak. Alesa masih besar itu punya Alesa. Dipotongkan. Oke teman. Yang di rumah karena potongannya masih gede ya. Kita kecilin sedikit. Seperti ini. Nanti kita akan potong tanpa penggaris. Sudah ya? Dari lipatan kita buka. Nah, ikutin lipatannya ini. Seperti biasa. Kita kecilkan ya. Nggak terlalu kecil sih, cuma memotong segini saja. Bunda, Bunda Merlin. Yuk, Bunda tunggu. Karena ini perlu dua ya. Jadi yang harus digunting ada dua. Dah, Bunda Ina sudah jadi guntingan tadi. Nah, jadinya kecil. Seperti ini. Ini gunting. Oke, untuk selanjutnya, karena agak sulit ya, teman-teman Bunda tunggu deh, tunggu sampai teman-teman siap tahap selanjutnya ya. Dua-duanya dipotong ya Bunda? Yang di rumah sudah apa belum? Bunda pelan-pelan kok bimbingnya, yuk. Dua-duanya ya Bunda? Halo? Dua-duanya.
Kalau belum selesai yang di rumah, Bunda tunggu. Sudah teman yang di rumah? Sudah, oke, Bunda. Perhatikan. Nih, lihat di kamera yang di sini ya. Nih. Diposisikan seperti ini. Atau begini ya. Lihat teman. Nih, lihat. Diposisikan. Nah. Yuk. Mbak Nida bisa ngikutin Bunda di kamera, lihat. Oh, Mbak Nida masih kurang satu Bunda ini, Bunda. Kurang satu. Gio kurang Bunda. Satu ya? Mama, kenapa? Yuk, yang di belakang lihat semuanya. Sudah, lihat ya. Begini. Bunda, adik di sini. Iya ya. Adik ke sini, adik. Sudah belum? Bunda, papa biar bangun dulu. Gini. Hap. Ya, boleh. Nah, hap. Sudah? Yang sudah, hap bagian atas dilipat ke sini. Hap. Gio, lihat Bunda Ina, nak. Dilipat, hap. Yang ini. Yang pendek. Oke, kalau sudah sekarang bagian sebelah sini dilipat. Bunda ulang sekali lagi, ya. Yang atas dilipat ke bawah. Yang samping dilipat lagi ke dalam. Kita akan belajar konsentrasi ya, teman. Melipat dengan konsentrasi ini mengenal pola, teman-teman, ya. Oke, kalau sudah, ini kita lipat ke sana. Hap. Terus ini lipat ke sana. Hap. Gantian. Habis yang ini. Ada yang belum ngerti? Bunda ulang lagi. Sudah. Hah? Lipat lagi. Sampai habis gantian lipatnya. Dilipat yang satunya. Ganti satunya lagi. Ganti satunya lagi. Sampai numpuk dia. Ganti satunya lagi. Ganti satunya lagi. Ijau. Teman-teman sepertinya bisa meneruskan kok Bunda, kalau sudah dikasih jalan Bunda Lala. Nah, yuk, yang sudah dikasih jalan sama Bunda bisa diteruskan sendiri. Gantian ya. Ganti satunya lagi. Ganti satunya lagi. Nih, polanya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Ganti lagi. Ganti lagi. Polanya bergantian ya teman, satunya lagi, sampai habis. Nah, ya, mengenal pola hari ini teman-teman, melipat dengan mengenal pola. Nah, selesai Bunda finish. Kalau sudah dibuka jadi seperti ini, loh. Kalau sudah dibuka jadi seperti ini. Duh, hap, hap, hap. Ada yang sudah berhasil? Belum, aku. Bunda ulang lagi ya. Bunda bikin satu kali lagi. Teman-teman perhatikan ya. Aku kok kayak
Bunda akan ngasih contoh satu lagi ya, biar teman-teman paham ya, gimana sih Bunda kok bisa seperti itu ya. Bentar, tunggu ya. Lagi. Oke, kita akan mengenal pola lagi. Lihat ya, begini, terus begini. Oke, loh, begini loh. Satunya di bawah, satunya di atas. Kalau sudah dilipat, hap, satunya lagi hap. Oke, gantian. Ke kanan, ke kiri ya, ke atas. Gantian lagi. Gantian lagi. Gantian lagi, yang dilipat tuh bergantian. Iya. Oke, Bunda. Ada yang sudah berhasil seperti Bunda? Belum, saya. Atau kesulitan? Sudah. Belum. Nah, jadi. Lipat akhirnya. Kalau sudah ya, yang di rumah juga ya. Tunggu. Oke, sekarang yang selanjutnya, tahap selanjutnya, ambil. Tunggu Bunda. Gelas yang sudah diguntingkan Bunda seperti ini. Bunda belum. Ya, di sebelah Jaya ada siapa? Bisa minta tolong? Di sebelah Zea ada siapa, Nak? Ya. Selanjutnya, ambil cangkir yang sudah digunting sama Bunda dari sekolah ini ya. Yuk, teman-teman buka, tapi tidak terlalu lebar ya. Yuk, ikuti. Yuk, dibuka pelan-pelan, tapi tidak terlalu lebar ya bukanya ya. Tunggu, Bunda. Iya, ditunggu. Nih, dibukanya sampai posisi seperti ini. Agak membuka sedikit. Mas Koko, dibuka dulu nak gelasnya. Nih, gelas ininya dibuka dulu. Nggak apa-apa, itu dilepas bisa, aja. Bunda. Oke, dibuka dulu yang ada di sini. Bisa semua yang di sini. Tapi tidak terlalu membuka ya, hanya membuka gitu saja ya. Oke, sudah ya teman? Belum. Sudah. Ya, minta tolong yang ada di sebelah ya. Oke, yang kita buat lipatan tadi, ini direkatkan dulu biar tidak lepas ya. Nah, di atasnya ini kita kasih lem di sini nih. Nah, di sini nih, yang ada bunga-bunganya yang digunting gelasnya, kita kasih lem. Lem kayunya agak banyak biar dia menempel kertasnya ya. Oke. Kalau sudah ininya kita tempel. Apa yang kasih lem, Nak? Nah, seperti ini. Jadi lipatan yang dengan pola tadi kita tempel. Tuh, seperti ini. Hap, hap. Oh, dia seperti pir ya. Bentar ya. Tadi pakai satu kok, Pak. Tadi pakai dua buat ngajari. Enggak, ininya berapa? Ditekan biar nempel ya. Kita tekan lagi ya biar nempel. Satu aja ininya. Ini loh, Mama, tak ininya.
jangan pakai ini, makanya kamu nggak bisa ngelihat. Lihat bibirmu hitam-hitam. Aku bisa lihat. Bisa lihat. Aku bisa lihat, tapi sebenarnya nggak jelas. Udah kamu gambarnya. Teman-teman, sekali lagi ininya jangan terlalu membuka. Kalau kakinya terlalu membuka, terus nggak bisa anu mantul nanti ini jangan terlalu lebar. Ya udah. Ini juga nggak terlalu lebar. Coba tinggal digini-giniin, Kak. Kalau sudah. Cangkir yang dikasih sama ya udah kalau masih panjang pasang. Lo jadi punya bunda dia bisa kuliah ya. Itu dipasang. Lo itu lucu tuh. Tunggu dulu belum jadi ini mah. Ya yang di atas hanya ditaruh saja tidak dilem. Jadi kalau mau main gini, tinggal masang aja. Udah gini-gini. Udah. Cara bermainnya adalah seperti ini. Ya, tunggu dulu. Ayo. Kita sopo. Ya, makanya Bunda bilang tadi jangan terlalu lebar kakinya ya. Loh, punya Bunda jadi. Belum itu, Kak. Bisa ya, dulu. Udah jadi. Oh, tumpu itu. Tumpu. Belum kata. Nih. Astagfirullah. Aduh, oktopusnya bisa jalan. Hai, hai. Bunyinya. Hai, hai. Apakah teman-teman sudah jadi? Aku sudah di sini. Bunda sih lempar. Bukan di sini, masih kakinya boleh membuka, tapi jangan terlalu lebar. Nanti dia nggak bisa jalan, nggak bisa mentul-mentul kalau terlalu lebar. Gitu aja. Mentul-mentul. Mentul-mentul saja. Itu ininya. Oke deh. Karena sudah jadi punya Bunda, apakah teman-teman sudah jadi juga? Oke teman, yang di rumah, apakah sudah selesai? Sudah. Boleh tulis namanya teman-teman, ya. Boleh tulis namanya. Ya. Ini sudah. Dikasih nama. Namamu siapa? Boleh dikasih nama. Dita. Ah, langsung ya, Bunda panggil yang sudah selesai ya. Namanya di mana, Nak? Dia masih bekerja kayaknya ya. Belum, Bunda. Oh, belum. Yang di sini pada beres-beres, teman-teman. Siapa sih? Kakak ya. Iya. Tempel di papan. Di rumah punya papan nggak? Punya papan umum. Tempel di papannya. Iya. Ini kan udah bundar. Iya, kita kok bundar. Sini. Lihat di kamera. Oh, harus gini. Hai. Sudah selesai kah teman-teman? Kita panggil dulu ya. Ada siapa itu adik KB? Ada adik Raga ya? Hai, lagi main? Oke, good job adik Raga. Terima kasih. Selanjutnya ada siapa itu? Siapa? Ada Luke, Luki. Apakah sudah selesai? Oh, masih bekerja. Good job untuk adik Luka Luki. Semangat ya. Selanjutnya, ada adik Fikri. Hai, hai. Adik Fikri. Udah jadi ya? Wow, kamu matanya biru. Aku matanya kuning.
Mana wajahnya Mas Fikri? Hai hai. Iya. Terima kasih Mas Fikri. Selanjutnya. PKA ada Zea. Sudah selesai, Nak? Oh, sudah ada Mama di sampingnya ya. Terima kasih, Zea. Good job. Terima kasih. Oke deh. Selanjutnya ada Alfati. Mana punya Fati? Punya Fati bisa mentul-mentul? Bisa ya? Godek-godek ya. Berarti kurang panjang itu melipatnya. Ya, nanti dicoba lagi ya. Oh, kok nggak bisa mentul-mentul ya, Bunda ya? Nanti dicoba lagi ya, dibetulkan ya. Oke deh, terima kasih. Ya, Bunda. Ya, Bunda. Eh, Mas Fati Azam. Kok Mas Fati sih? Azam apa Fati tadi tuh? Oh, Al-Fati. Masya Allah, karena kembar wajahnya ya. Terima kasih. Selanjutnya, ada Kinanti. Bagaimana Kinanti hasilnya? Wow, bisa mentul-mentul? Bisa? Oh, iya, iya. Terima kasih, Kinanti. Good job. Selanjutnya, ada Azam lah ini. Azam tuh yang ini. Aduh, suka ketukar sama Fatih. Azam. Hai. Bisa mentul-mentul? Bisa? Oh, iya. Terima kasih, Mas Azam. Good job. Selanjutnya, ada Hendra. Mas Nendra. Iya, bisa mentul-mentul ya? Iya, oke deh. Good job. Terima kasih, Mas Nendra. Selanjutnya ada Rara. Hai, Rara. Apakah kamu sudah selesai? Iya, Bunda Ina sudah selesai loh. Oke deh, good job untuk Rara. Berhasil ya, mentul-mentul ya. Di sana ada Orlin. Oh, punya Orlin juga bisa mentul-mentul ya. Oke deh, good job. Semangat, hai adek. Adek Orlin. Terima kasih Orlin, good job. Selanjutnya ada Dika. Mas Dika. Mas? Mas Dika. Halo. Mana punya Mas Dika? Pasti lihat Bunda. Oke, good job Mas Dika. Terima kasih. Selanjutnya ada Sarah. Sarah ngasih nama ya Mas Ilan ya? Wow. Berhasil Sarah? Iya, berhasil tadi ya. Mentul-mentul ya. Terima kasih. Good job Sarah. Mas Hakan. Selanjutnya ada Aska Narendra. Sebelahnya lagi ada Haidar. Haidar. Oke deh, good job Mas Haidar. Selanjutnya ada Aska Narendra. Oh, berhasil mentul-mentul ya. Oke deh, Aska Narendra. Good job, terima kasih. Ada Selena, lo si Aji itu ya. Ya Aji apa bukan itu? Atau Selena sendiri? Itu lagi. Oh, Selena, mana Selena? Belum selesai? Oke, good job Selena. Terima kasih. Selanjutnya ada Tisa. Oke deh, good job untuk Caca. Terima kasih. Semangat ya. Ini ada Ayunda. Oh, Ayunda. Oh, berhasil tuh mentul-mentulnya ya. Hebat deh, nanti bisa bikinin adik ya. Dari kelas gelas bekas ya. Biar adik seneng ya. Oke, terima kasih Ayunda. Good job. Selanjutnya ada Rafa. Mas Rafa. Hai, hai. Udah jadi? Terima kasih. Good job untuk Mas Rafa. Selanjutnya ada Daya.
Mas Jaya, mana Mas Jaya hasilnya? Oh iya, good job untuk Mas Jaya. Mana adik itu enggak kelihatan? Terima kasih Mas Jaya. Selanjutnya ada Kinan. Hai hai Kinan. Terima kasih Kinan sudah bergabung. Kinan ini, wah bagus hasilnya. Bisa mentul-mentul? Iya, ini jauh di sana loh teman. Ini di situ Bondo ini kalau Kinan ini. Belajarnya dari sana. Oke, tetap semangat kakak Kinan. Iya, pingin sekolah ke sini ya. Tunggu ya, nanti sabar ya. Untuk kakak Kinan. Selanjutnya ada... Ada siapa lagi ya? Ada Pandu, Mas Pandu, hai hai. Wow, bagus. Keren deh. Good job untuk Mas Pandu. Semoga nanti bisa ikut PTM lagi ya. Ditunggu Bunda di sini ya. Oke deh, terima kasih Mas Pandu. Good job. Selanjutnya ada Fikri. Sudah ya? Rania sudah. Nendra sudah. Sampun. 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 Yang belum terbuka kameranya mungkin ada Arbi tadi Bunda lihat ya. Arbi sama Iya, enggak apa-apa ya, mungkin repot sama adiknya ya. Semoga sehat selalu yang ada di Bandung, juga yang semua yang ada di sini ya. Jangan lupa ditunggu Bunda, terutama yang belum Bunda lihat langsung hari ini, untuk dikirim ke Bunda kelas masing-masing. Nah, teman-teman, capek? Oke deh, boleh minum atau sambil makan, sambil teres-teres dulu ya. Oke teman-teman, nonton video dulu dari Bunda Noni. Silakan. Belajar dan bermain hari ini sampai di sini dulu. Kita sebelum berakhir bermain dan belajar, kita ajak beres-beres yang di sini dulu ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Beres, beres, beres. Ayo yang di sini. Beres, beres, beres. Beres, beres, beres. Yang rapi. Ambil posisinya teman-teman. Bunda mau kasih lihat boleh ya Bunda Noni ya. Biar temannya lihat temannya itu ya. Mana? Ini. Nih. Oke, tuh teman-teman yang ada di sini. Hai hai, ada Bunda Noni. Bunda Noni, hai hai. Tuh, di sana ada Gio, dadah Gio. Ini kameranya Gio. Gio sayang. Sayang Gio. Ini kameranya. Lihat kamera Bunda. Nah, ada Farin, ada Nida, ada Alessa, ada Raisa, ada Aska. Di sana ada Maira. Oh, yang belajar sama Bunda Merlin di sana ada Ningrum, ada Koko, ada Akila dan lain-lain. Oke, teman-teman ambil posisi duduk. Ada Bunda Lala, dadah Bunda Lala. Mas Niko silakan duduk dulu sayang. Mas Koko duduk dulu silakan. Yuk, anak hebat. Nah, teman-teman yang di sini masih disuruh duduk dulu sama Bunda ya. Anak yang hebat pasti mau menurut Bunda di sekolah ya.
Oke, terima kasih. Mau tak putar kameranya, tutup dulu. Tutup dulu. Nah, ya. Oke, dadah semua teman-teman. Terima kasih ya. Oke. Oke, saatnya kita berakhir bermain dan belajar ya. Sebelum kita akhiri, kita nyanyi sama-sama dulu. Yang di rumah juga. Yuk, 1, 2, 3. Go home, go home. It's time to go home. Goodbye, see you again. Goodbye, my friend. Goodbye, my teacher. Goodbye, goodbye, see you. Ayo kawan-kawan, marilah pulang. Pada ibu guru, selamat siang. Besoklah kita bertemu lagi, bersama-sama bermain di sini. Besoklah kita bertemu lagi, bersama-sama belajar di sini. Kelang si padu kelang, kelang si rama-rama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang. Bersama-sama lagi, mari pulang, marilah pulang, marilah pulang, bersama-sama. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Nangis buat apa, buat apa, nangis itu tak ada gunanya. Marah buat apa, marah buat apa, marah, marah itu tak ada gunanya. Malas buat apa, buat apa, malas itu tak ada gunanya. Lanjut, janji pulang sekolah, sampai di rumah lepas sepatu, cuci tangan, cuci kaki, ganti baju, makan, minum, istirahat, tidur. Yang belum dijemput tidak boleh menangis. Yang menangis akan diberi kumis. Dan yang nakal akan ditinggal pergi. Loh, ditinggal pergi kan? Oke deh teman-teman. Sampai di sini dulu. Terima kasih ayah, bunda, mama, papa, atau siapapun yang mendampingi Ananda di rumah hari ini. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Oke teman-teman, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa selalu mencuci tangan, memakai masker saat keluar rumah, makan dan minum yang banyak. Jangan lupa berolahraga dan menjaga jarak kalau lagi berkerumun, Bunda Lala. Oke deh, kita berdoa sama-sama. Tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, berbunyi semua. Ayo kawan-kawan, marilah kita berdoa. Jika berdoa, yuk. Yang di rumah, yuk, kepala tunduk bawah, lalu baca doanya. Lalu baca doanya.
adalah saat belajar. Ya Tuhan, terima kasih atas kemudahan yang hari ini. Lindungi dan berikanlah keselamatan pada kami. Amin. Oke teman-teman, kami undur diri. Di sana ada Bunda Ina, Bunda Lala, Bunda Merlin, Bunda Umi, Bunda Noni, Bunda Dina, juga Bunda Ninis. Terima kasih teman-teman sudah ikut kegiatan hari ini. Selamat siang semuanya. Bye-bye. I love you. Assalamualaikum. Bye. Bye-bye.